Sebuah gerobak motor penjual tahu bulat ludes terbakar usai melakukan pengisian BBM di halaman SPBU Jalan Raya Puspitek, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Peristiwa bermula ketika gerobak motor penjual jajanan ini baru saja selesai mengisi BBM. Saat hendak meninggalkan SPBU, tiba-tiba muncul percikan api dari arah mesin yang langsung menyambar selang bensin. Api pun dengan cepat membesar dan merembet ke seluruh bagian gerobak. Beruntung, pengendara berhasil melompat sebelum api membesar. Kepanikan pun sempat terjadi lantaran SPBU sedang ramai pengendara yang hendak mengisi bahan bakar.